now focus on praying, hoping for the best, keeping the faith for MH370. Keep updated dengan sahih. Jangan terlalu banyak depend hanya kepada social media. Kalau nak be well informed juga, okay, baca juga newspaper dan sebagainya. Lisa tahu yang pelbagai jenis efforts dan measures yang sedang diambil untuk mengenal pasti, mencari pesawat MH370. Berdasarkan apa yang kita dapat tahu sekarang ni, there are searches yang sedang dah dilakukan harian. Diorang semua bertungkus lumus, working around the clock, trying to search for answers and search for solutions, search for... Diorang semua tengah buat begitu. Mungkin bukan cadangan, sebab saya memang kurang arif lah untuk bagi cadangan kepada mereka yang lebih arif. Tetapi so far apa perkembangan yang kita tengok adalah okey, mungkin ada satu gambar ataupun visual yang sekejap. Kebanyakan updates yang kita dapat adalah secara verbal. How about we see the progress of the search? You know, maybe that would help at least a bit jugalah kan. Macam Lisa boleh consider dan faham yang you cannot give any conclusive answer, sebab selagi kita tak dapat apa-apa yang boleh kita confirm dan concrete, kita tak patut bagi apa-apa yang conclusive. Lisa setuju kepada benda tu. Cuma progress search tu mungkin kita tengok secara visual.